من كتاب النصائح الدينية للإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد نفعنا الله به وبجميع علمه في الدارين آمين ورضي الله عنكم إلى أن قال وأما الزهد في الدنيا فإنه من أفضل المنجيات وأجل القربات وقد قال الله تعالى مزهدا لعباده في الدنيا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وقال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه ومتاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وقال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور وقال عليه الصلاة والسلام من أحب آخرته أضر بدنياه ومن أحب دنياه أضر بآخرته فآثروا ما يبقى على ما يفنى وقال عليه الصلاة والسلام من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه أمره وحفظ عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat berzikir, nikmat bersolawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat duduk di majlis ilmu, nikmat kita mengingat Allah. Berapa banyak pada saat ini orang-orang yang berkumpul mengingat selain daripada Allah dan perkumpulan yang tidak bersolawat di dalamnya terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah setiap perkumpulan yang di dalamnya tidak ada menyebut nama Allah, yang di dalamnya tidak ada lantunan salawat pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan perkumpulan itu akan mengakibatkan sebuah penyesalan besar besok di hari kiamat. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa kita kepada kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal Imam Al-Haddad membicarakan masalah zuhud. Setelah malam Selasa yang telah lalu, kita membicarakan terakhir tentang bagaimana adab seseorang hamba di dalam menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah jangan pernah membanding-bandingkan nikmat yang kita miliki dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Karena semuanya telah ditakdirkan dengan porsi masing-masing. Begitu juga seorang istri harusnya jangan pernah membanding-bandingkan kehidupannya, kehidupan suaminya dengan kehidupan rumah tangga orang lain dan kehidupan suami orang lain. Karena semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil ketika ditanya bahwasanya dengan sebab apa Allah menjadikan engkau sebagai khalil, sebagai kekasihnya, kemudian beliau mengatakan dengan tiga perkara. Yang pertama, saya terus memilih sesuatu yang di dalamnya terdapat Allah. Apabila dihadapkan dengan dua pilihan, maka saya memilih sesuatu yang di dalamnya karena Allah dari selain daripadanya. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah risau dan tidak pernah cemas terhadap sesuatu yang telah dijamin oleh Allah dari rezeki saya,
Karena rezeki udah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya udah dijamin. Yang masih belum dijamin apa? Akhirat kita masih belum dijamin. Begitu. Dan yang ketiga, yaitu saya tidak pernah menyantap makanan pagi ataupun siang baik malam melainkan saya dengan tamu. Maka dari karenanya gelar beliau adalah Abu Dhifan. Bagaimana beliau tidak mau menyantap makanan kecuali dengan orang lain, kecuali dengan orang lain, satu, dua, tiga, begitu. Hadza Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Dari karenanya bagaimana di sana setelah Al-Imam Al-Haddad menjelaskan di terakhir daripada bab syukur, yaitu untuk jangan kita memandang kepada orang yang lebih di atas dari kita dari segi nikmat, dari segi dunia, agar jangan sampai kita menganggap remeh, menghinakan nikmat Allah, dan selalu timbul rasa syukur di dalam hati kita. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan masalah zuhud. Wa amma zuhdu fid dunya, dan adapun zuhud terhadap dunia, fa innahu min afdalil munjiyat. Untuk mendapatkan keselamatan, maka zuhud ini adalah cara yang paling istimewa untuk mendapatkan keselamatan. Mau selamat di dunia, selamat di akhirat, zuhud. Wa ajallil qurubat, dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia dengan sifat zuhud. Nah, sekarang zuhud ini apa? Apakah zuhud ini orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya rumah, atau punya rumah namun rumahnya kecil? Apakah itu yang dimaksud dengan zuhud? Lah, ulama banyak menjelaskan yang dimaksud dengan zuhud. Mereka diantaranya ada mengatakan tarku rahatid dunia taliban li rahatil akhirah. Mereka meninggalkan kesenangan dunia dan mereka mencari kesenangan akhirat. Meninggalkan kesenangan dunia, kesenangan dunia tidak dijadikan sebagai tujuan hidup di dunia, namun mereka mencari sesuatu kebahagiaan, kesenangan yang sifatnya abadi selamanya, yaitu negeri akhirat. Dari karenanya salah satu jalan tarigil awliya, jalannya para awliya adalah yaitu bersifat zuhud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pernah suatu hari ada orang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di sini. Bagaimana orang tersebut datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuh ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Rasul, berikan saya suatu amalan, jika saya lakukan saya bakal dicintai Allah dan saya disenangi oleh manusia. Karena kita hidup tidak ada yang menginginkan untuk dibenci. Kita semua hidup ingin dicintai, kita semua hidup ingin disayang. Jangankan kita dimurkai oleh Allah, dimurkai orang terdekat kita aja udah gelisah, apalagi Allah yang marah sama kita. Dari karenanya nih, para sahabat datang kepada Nabi Muhammad, salah seorang datang kepada Nabi Muhammad menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Amalan yang membuat saya mendapatkan cintanya Allah dan saya disenangi oleh manusia. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, izhad fid dunia. Zuhudlah engkau terhadap dunia. Maksudnya apa? A'rid anha. Berpalinglah darinya. Wala ta'khudh minha illa ma la budda minhu minal halal. Jangan kau ambil dari dunia melainkan yang halal. Silahkan ambil seperlunya dari yang halal. Jangan dijadikan itu tujuan. Izhad fid dunya yuhibbukallah, maka Allah bakal mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Dan bersifat zuhudlah dengan apa yang ada di dalam kepemilikan manusia, maka engkau akan disenangi oleh orang lain. Artinya dia tidak pernah mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain dari dunia. Mau orang punya ini punya itu, tidak pernah mengharapkan, dia selalu mengandalkan apa yang dia miliki.
Ya, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya di sini Al-Imam Al-Haddad menyebutkan, mengutip ayat pertama dalam surah Al-Kahf, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ini luar biasa ayat Al-Quran yang mana dikutip oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam bab zuhud. Ayat pertamanya ini, inna ja'alna ma'alal ardi, sesungguhnya kata Allah, kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini, apapun yang ada di bumi ini, semua yang ada di bumi ini kami jadikan zinatan laha, sebagai perhiasan untuk siapa? Untuk dunia, bukan untuk kita. Semua keindahan dunia diciptakan untuk dunia. Dari karenanya kita tidak diciptakan untuk dunia. Kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sekarang wa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji kita. Untuk menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya, yang paling bagus perbuatannya. Dari karena itu diriwayatkan bahwasanya dari hadis disebutkan di dalam tafsir Al-Imamul Qurtubi, disebutkan di dalam tafsir Al-Imamul Qurtubi bahwasanya dikatakan annad dunya mustatabah fi zawjiha. Dunia ini rasanya itu lezatnya luar biasa. Lezatnya luar biasa. Rasanya itu luar biasa dunia. Bahkan dikatakan mu'jibatun fi manzariha. Pemandangannya itu menakjubkan. Pemandangan dunia menakjubkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan semua yang ada di alam dunia ini, dari segala hiasannya kepada hamba-hambanya. Dari karena itu Allah menguji liyanzura ayyuhum ahsanu amala, Allah ingin memperhatikan siapa di antara mereka yang tidak tergiur dengan keindahan dunia, siapa di antara mereka yang tidak tertarik dengan kemegahan dunia. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, wala sabila lil ibadi ila bughdih ma zayyanahu Allah illa ay yu'inahu ala dhalik. Dan seseorang tidak mampu untuk membenci sesuatu yang memang dijadikan oleh Allah sebagai perhiasan dunia, melainkan orang-orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang-orang yang dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia dan segala isinya dan segala apa yang ada di dalamnya, zinatan laha, sebagai perhiasan untuk dunia. Dan tidak ada orang yang mampu selamat dari fitnah tersebut melainkan mereka yang ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Sayyidina Umar bin Khattab, ini Sayyidina Umar, kelasnya Sayyidina Umar, beliau mengatakan di dalam doanya, Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana. Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak mampu melainkan bergembira dengan perkara yang Kau ciptakan untuknya, karenanya. Maksudnya memang dunia perhiasannya agar kita di sana gembira. Akan tetapi kata Sayyidina Umar bin Khattab, Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqih. Akan tetapi lihat apa permintaan beliau. Beliau mengatakan, beliau mengakui beliau lemah, tidak mampu di sana kecuali bergembira dengan sesuatu yang Kau hiasi untuk kami, yang Kau berikan perhiasan untuk kami, yaitu daripada dunia. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka an umfiqahu fi haqqih. Dan ya Allah, saya meminta kepada Engkau, bantu saya untuk mempergunakan sesuatu yang Kau jadikan hiasan untuknya, agar saya mampu menginfakkan di jalannya. Bukan masalah hiasannya, bukan masalah dunianya, tapi taufik dari Allah. Mampu mempergunakan dunia tersebut untuk akhirat. Mampu mempergunakan sesuatu yang tadinya
menjadikan orang tergiur, menjadikan orang terlena kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya yang dimaksud dengan liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, yaitu di antaranya adalah ahsanul amal akhadhun bihaqqin wa infaqun fi haqqi ma'al iman wa adha'il faraidi wa jitinabil maharim wal ikthari minal mandubi ilaih. Yang dimaksud dengan ayyuhum ahsanu amala, di antaranya adalah siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya dengan mengambil sesuai dengan haknya, menginfakkan dengan yang benar, disertai dengan keimanan, melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, dan melaksanakan sesuatu yang disunnahkan oleh Allah. Artinya dunianya tidak melalaikan dari akhirat. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang jangan sampai diperdaya oleh dunia. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Pada akhirnya apa? Kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah tandus dan kering. Habis. Nah, kita nang kada sampai kayak para aulia, setidaknya dapat dunia kada melalaikan kita dari Allah, kada dapat dunia kada membuat kita bersedih. Itu barang dulu. Malam ini nang kita dapat itu barang dulu. Datang dunia kada maulah kita himung. Maksud himung di sini kada maulah kita himung nang mengakibatkan kita kada ingat lawan Allah. Kada dapat dunia kada maulah kita pusang, kada maulah kita galau yang mengakibatkan kita meninggalkan kewajiban. Datang dunia alhamdulillah kada papa. Itu barang dulu. Kawan yang itu alhamdulillah. Pegawai hari ini perannya kada sesuai lawan target, alhamdulillah masih ada hari esok, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih selamatan aja sudah. Artinya lain rejeki sorong, amunnya sakit hati terus, bah bilang sakit hati aja, ada kawa guring lagi sakit hati aja, tapi munnya dibulik-bulik kan kawain bulikakan tunggal dikitan bulikakan insyaallah kawaja takurihing, kawaja makan, kawaja guring, kawaja turun ke majelis, kawaja turun ke langgar, kawaja turun ke pengajian baca maulid kada meranyau, menapak terbang rasok kerja masih. Kenapa? Karena kawa membulikakan. Tapi mun kada kawa membulikakan lalu napak terbang camuh besair situ kemari, mengaji melingkau jadi imam subuh 3 rakaat. Kenapa? Karena kada kawa membulikakan. Nah, la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kita berataan kabul hajat dunia wal akhirah. Ini jen dulu, ini jen dulu nang dibawa bulik. Ah, dapat dunia alhamdulillah, kada dapat kada papa. Dunia dapat kada maulah kita himung, kada dapat kada maulah kita sedih. Bah napa nang maulah kita himung? Buting aja nang maulah kita himung mun Allah ridha lawan kita. Sebuting aja nang maulah kita sedih mun Rasulullah melihat kita melakukan sesuatu nang membuat hati sedih. Duduk di sini Allah ridha, Allah ridha alhamdulillah. Duduk sini Rasulullah gembira, Rasulullah gembira, dah selesai. Orang beriman tidak ada yang membuat dia gembira melainkan ketaatan yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang membuatnya bersedih melainkan karena ketertinggalan daripada ketaatan yang dulunya dia rutinitaskan. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdharin wa qala ta'ala bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat jauh lebih baik, akhirat jauh lebih baik ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami menimpa di dalam agama kami
dan jangan kau jadikan dunia adalah akbar hammina, yaitu keinginan terbesar kami, wala mablagha ilmina, dan puncak pengetahuan kami. Jangan, jangan sampai itu terjadi. La ilaha illallah. Naam. Kalau kita berbicara masalah zuhud, hadzal imam Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul maulid, saking tidak cintanya dengan dunia, seumur-umur kata beliau, ketika saya menadahkan tangan kepada Allah berdoa, tidak pernah saya meminta dunia kepadanya. Wah, insyaallah. Kita bulan Ramadan, sujud terakhir, qiyamul lail, lawas sujudnya, masya Allah. Duit semeliar, rumah 3 buah, masya Allah. Pom bensin 1 buah. Banyak permintaan dunia. Kata beliau, saya tidak pernah, seumur-umur saya berdoa, tidak pernah minta kepada Allah urusan dunia. Hadzal Habib Ali sahibul maulid bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Salah satu daripada zuhudnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf, anak dari Habib Abu Bakar Sekran. Kan ada wirid Sekran, Habib Abu Bakar Sekran, anaknya namanya Ali, Ali bin Abi Bakar Sekran bin Abdurrahman Segaf. Itu diceritakan, saking beliau itu zuhudnya terhadap dunia, di majlisnya tidak pernah diceritakan dunia. Di majlisnya tidak pernah disebutkan dunia. Beliau bisa memposisikan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ini tempat yang mulia, jangan disebutkan urusan dunia. Ini tempat yang hebat, jangan disebutkan sesuatu yang murahan. Begitu. Bahkan di dalam manaqibnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf, beliau ini tidak pernah lupa dalam sholatnya. Kalau kita biasanya, masya Allah, ada aja kada ingat tahiyat awal kah, tegasut berdiri, kunut kah, kada ingat. Wah, beliau tidak pernah, tidak pernah. Seperti Habib Ali Habsyi, tidak pernah, ya Rabbi a'tini dunia, wahai Tuhan berikan saya dunia. Tidak pernah, kata beliau. Akan tetapi satu yang harus diketahui, apa? Allah bakal memberikan dunia kepada orang yang bertakwa. Maka perbaikilah ketakwaan kita, Allah akan memperbaiki dunia kita. Dah, itu aja. Ketika kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, Allah bakal memperbaiki dunia kita. Tapi kalau kita terus minta dunia, tapi kita tidak pernah memperbaiki ketakwaan kita, jangan mimpi kita mendapatkan kebahagiaan dunia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Mudah-mudahan beratahan panjang umur, sehat afiah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Karena kita sambung lagi, izhad fid dunia, kun fid dunia ka'annaka gharibun aw abiru sabil wa udda nafsak min ahlil gubur. Bismillah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Dari kitab At-Targhib wa At-Tarhib, anjuran salat malam. Allah azza wa jalla berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji yad'un rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, fala tahlamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tiada mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Terus? Habis? Terus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu min da'bil salih salihina
qablukum wa qurbatun ila rabbikum wa manhatun anil asami wa takfirun lissayyiati wa matradatul da'i anil jasadi. Artinya, hidupkanlah malam hari dengan beribadah, karena ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dan pendekatan diri kepada Tuhan kalian, pencegah dari segala dosa, penghapus segala kesalahan, dan penolak penyakit dari tubuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallah." Tadi itu seberataan keistimewaan daripada qiyamul lail. Daripada qiyamul lail. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Surah apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Kapan itu? Ada yang mengatakan bahwasanya antara maghrib dan isya. Ada yang mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu ada yang mengatakan di antaranya pendapat yang pertama at-tanaful bil lail. Dan itu yang paling banyak, yaitu mengerjakan sholat sunat di malam hari. Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tidak ada berabah. Adapun yang kedua, di antaranya adalah pendapat yang kedua, sholat isya berjamaah. Karena sholat isya berjamaah, pahalanya sama dengan menghidupkan setengah malaman dalam beribadah. Ada lagi yang mengatakan pendapat yang ketiga, yaitu adalah yang dimaksud dengan lambung mereka jauh dari tempat tidur, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka memohon kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa cemas dan pengharapan. Pendapat yang ketiga adalah sholat sunat yang dilakukan antara maghrib dan isya. Jadi kalau kita mampu melakukan itu, berarti kita masuk dalam ayat itu. Dan yang keempat maksudnya adalah, yaitu yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, di antaranya adalah pendapat yang keempat, yaitu melaksanakan isya dan subuh berjamaah. Ini empat pendapat. Yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari karenanya Rasul mengatakan dalam hadis, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa orang yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, sama seperti orang yang bangun menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Man shallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah, siapa yang salat subuh berjamaah sama dengan menghidupkan semalaman penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya tatajafa junubuhum anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, setiap jiwa tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, yaitu bermacam nikmat yang nantinya akan menyenangkan hati mereka, semua itu jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa yang disiapkan Allah? Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, a'dattu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Siapa itu hamba yang saleh? Hamba yang saleh adalah hamba yang menunaikan haknya kepada Allah dan menunaikan haknya kepada hamba Allah. Hadza saleh. A'dattu li'ibadiyas salihin, apa yang dipersiapkan? Ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun. Wala khatar 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dari hati siapapun. Kenikmatan surga yang sangat luar biasa.
Mudah-mudahan kita masuk surga seberatan. Mungkin ada yang kada tahu di antara kita, nih Kai yang biasanya duduk di sini, Kai Ulin, ada meninggal dunia beliau. Kai Ulin yang rencak hari Sabtu juga ke Belitung, ada meninggal dunia. Ulun tahunya malam Kamis tadi dihabari Kai Anjir. Nah, makanya tadi ditahlilkan ngaran beliau Subli bin Aser. Ada Kai Anjir dihubungi Sidin bahwasanya Sidin meninggal dunia gitu. Nah, Kai Anjir dihubungi anak Sidin ya. Anak Sidin bahwasanya ulun dihabari cucu Sidin. Ulun asalnya kada tahu siapa mahabari guru jar yang rancak duduk di sebelah kiri pian Kai Ulun itu meninggal dunia. Siapa yang sebelah kiri? Ternyata oh Kai Ulin. Istigamahnya luar biasa. Mudah-mudahan oh, beliau dapat rahmat insyaallah. Amal ibadahnya diterima. Dan semoga segala dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung masa tuanya dihabiskan dengan ketaatan. Wa kita bagaimana masa tua kita? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian panjang umur amalnya baik. Begitu. Karena panjang umur dalam taat ibadah itu sangat dianjurkan. Panjang umur tidak taat itu mengerikan. Mengerikan. Udah dikasih umur panjang udah 60 tahun masih banyak urusan dunia yang dipikirkan dari akhirat. La haula wala quwata illa billah. Ini kasihan. Udah diberi umur 60 tahun, 70 tahun masih banyak urusan dunia daripada akhirat yang dipikirkan. La haula wala quwata illa billah. Allah yahdi, mudah-mudahan kita dapat hidayah semuanya. A'adatul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. La ilaha illallah. Wa insyaallah malam Selasa akan datang kita akan menceritakan tentang masalah Sayyidina Musa ketika bertanya kepada Allah paling rendah kedudukan orang yang dapat pangkat di dalam surga itu seperti apa? Dan yang paling tinggi seperti apa? Karena dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi disebutkan ada Sayyidina Musa bertanya kepada Allah, orang yang paling rendah kedudukannya dalam surga itu seperti apa? Kan tadi masalah zuhud. Orang yang kaya di dunia, apakah setara dengan kedudukan orang yang paling rendah di dalam surga? Sedikit pun tidak setara. Ibarat kata nih, ibarat kata, tapi kedada. Ibarat kata orang yang paling kaya di dunia, ibarat kata lah, ibarat kata. Orang yang paling kaya di dunia, ibarat kata, seandainya di surga ada WC, ada hammam, maka hammamnya surga tidak sebanding dengan kekayaan yang orang paling kaya yang dimiliki di dunia ini. Tapi di surga kada ada hammam, kada ada WC. Loh, kenapa? Bukankah kita makan di sana? Iya, kita makan. Kita minum di sana. Terus kenapa? Bagaimana? Tidak ada BAB, tidak ada buang air kecil. Nah, semuanya berubah menjadi keringat. Yang keringat itu aromanya seperti misik, kasturi. Begitu. Kalau aroma kita di dunia, masya Allah, habis main bola, kayak apa, sebagainya, beda. Habis kerja, beda. Tapi di sana, semua makanan kita dihancur dengan keringat yang keluar. Keringatnya wangi. Dan tidak menua kita di dunia. Apa kita di akhirat tidak menua? Beda dengan kita di dunia. Menua. Sampai kada pinan, oh ikam kah, masya Allah. Kadada, oh ikam kah, anumnya wah ini. Kadada, oh ikam kah, Tuhannya wah ini. Kayak itu aja. Nah, maka macam-macam. Mana kawan kita yang seikungnya? Mana kawan kita? Oh kawan kita sudah innalillah dan sebagainya. Ini sudah meninggal. Kemarin ini begini. Tapi kalau di akhirat, itu kadada istilah menua. Semuanya umurnya antara 35 sampai 40 tahun. Mudahan masuk surga seberatan. Masalahnya nih mudahan masuk surga. Takutannya busiah ketinggalan. Itu aja. Yang ketinggalan ini yang repot jadinya. Ada Sayyidina Musa. Nah. Mudah-mudahan kita masuk surga seberatan.